Ini dia sosok Sigit Jokroso Etono, bos Bluebird yang baru-baru ini menyamar jadi sopir taksi. Layaknya seorang sopir Bluebird sungguhan, Sigit mengenakan seragam lengkap dengan papan nama di taksi yang dikendarainya. Sigit bukan sembarang sopir yang sekadar menyamar, namun dia adalah Presiden Direktur PT Bluebird, TBK. Siapa sangka, dirinya juga merupakan saudara kandung Indra Priawan Jokroso Etono, suami Nikita Willy. Ia pun tak sungkan melayani penumpang seperti sopir taksi online pada umumnya. Sigit Jokroso Etono pria kelahiran 15 April 1971 di Jakarta, Indonesia. Sigit Jokroso Etono adalah anak dari Chandra Soeharto Jokroso Etono yang merupakan keluarga pendiri perusahaan taksi Bluebird. Sigit merupakan saudara kandung Indra Priawan Jokroso Etono suami Nikita Willy. Awalnya, Sigit Jokroso Etono menjabat sebagai Direktur Utama PT Bluebird, TBK sejak Agustus 2021. Namun perjalanan karirnya sejak awal ternyata tak semulus itu. Sebab di awal tahun 1990-an, Sigit sempat bekerja sebagai petugas penerima telepon di Bluebird agar belajar melayani pelanggan dengan baik dan memahami proses layanan Bluebird. Bahkan Sigit juga berada di divisi komersial hingga layanan non-taksi Bluebird guna mengawasi operasional unit di pangkalan hingga bandar udara. Di tahun 1997, Sigit Jokroso Etono memulai karir sebagai Senior Operational Manager PT Bluebird TBK dan ditempatkan di Central Operation Department.